kemarin sore dan tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Menteri Perhubungan mengenai musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya dengan kode penerbangan SJ182, rute penerbangan dari Jakarta menuju ke Pontianak di area Kepulauan Seribu. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya musibah ini. Dan kemarin sore telah saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Kepala Basarnas yang dibantu oleh TNI dan Polri untuk segera melakukan operasi pencarian dan pertolongan yang secepat-cepatnya kepada para korban. Kita lakukan upaya yang terbaik untuk menemukan dan menyelamatkan korban, dan kita doakan bersama, kita berdoa bersama-sama agar para korban bisa ditemukan. Dan saya juga telah menyampaikan kepada KNKT untuk melakukan kajian penyelidikan terhadap musibah ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih.